Ketika itu kita sambung ke surat 62. Mereka berkata, wahai Muhammad, demi Allah, kamu ini penipu. Satu pun soalan kami engkau tidak jawab. Nah, kita baca sebelum ni, semua benda yang kafir Quraisy tanya, semua benda Nabi SAW tak jawab. Ataupun Nabi jawab dengan sekadarnya. Ketika itu, engkau ini bukan mendapat wahyu, tetapi engkau belajar dengan seorang lelaki di Yamamah yang bernama, yang namanya Rahman. Sebab itu kamu ajak kami sembah Ar-Rahman. Bagi mereka, Ar-Rahman itu bukan nama Tuhan. Nah, kita percaya bahawa Ar-Rahman itu salah satu nama Allah Azza wa Jalla. Katanya lagi selepas itu, wahai Muhammad, walaupun engkau boleh buat semua itu, aku tetap berkata engkau ni ahli sihir. Nah, dia kata kat Nabi Muhammad SAW, adapun kau boleh terapung di udara, naik di langit, ambil kitab, turun bagi aku pegang, kalau kau boleh buat juga, engkau bukan manusia biasa, engkau adalah ahli sihir. Nah, dah cabar, kalau Nabi boleh buat, engkau bukan manusia biasa, engkau ahli sihir. So, satu benda yang mencabar, tapi satu benda yang dia nak uji saja Nabi SAW, nak menunjukkan Nabi ini seorang ahli sihir. Muhammad SAW tidak menjawab persendaan mereka ini kerana mereka bukan hendak beriman, tetapi hendak mempersendakan Muhammad dan Allah Azza wa Jal. Nah, diorang saja tanya untuk mempersendakan, nak main-main. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Nabi Muhammad ini disanjungi, dicintai, dikenali dan dikenangi ketika mana dia wafat sebab dia banyak bercampur dengan urusan manusia. Bayangkan kalau kita hebat ataupun kita seorang ahli ibadah, kita boleh saja duduk di rumah sendiri. Kita nak jaga amalan peribadi. Solat kita jaga, zakat kita jaga, puasa Isnin Khamis, puasa fardu. Tapi kita tak nak langsung masuk dengan urusan manusia. Kita tidak akan diingati. Bila kita meninggal suatu hari nanti, siapa meninggal ni? Si Fulan meninggal. Dia duduk mana? Duduk sini lah. Duduk Sungai Relung. Kat mana? Lorong sekian. Dia selalu datang masjid. Tak kenal pun dia. Sebab apa? La yukhalitun nas. Dia tidak bercampur. Dia tidak hidup dengan urusan manusia. Dan ketika itu, dia tidak bersabar. Kalau dia tak bercampur, maksudnya dia tak mampu untuk bersabar ketika mana bercampur, berlakunya urusan campur dengan manusia. Tapi Nabi SAW, dia seorang yang suka bercampur. Ada orang soleh, bercampur. Ada orang yang melakukan maksiat, bercampur. Ada orang yang sangat garang, bercampur. Panglima, bercampur. Orang fakir miskin, bercampur. Orang yatim, anak yatim piatu, bercampur. Dan ketika dia wafat, dia diingati. Ya? Dan itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mana mampu untuk berdakwah dan bersabar atas kerana manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum saya masuk kisah Nadir bin Haris, yang keduanya, kita perlu faham Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah ni, melakukan kefahaman tentang Al-Quran ni, inilah rukun iman yang keempat, percaya kepada kitab iaitu Al-Quran. Dan yang ketiga, Nabi SAW sebut kepada Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar pesan kepada para sahabat ketika mana selepas perang, hebatnya manusia ketika itu, Sayyidina Umar Umar radhiyallahu an pesan, dia kata apa, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma nabtagil izzata bighairi Islam azallanallah. Satu kata-kata yang sangat hebat, dan kata-kata ini diguna oleh ramai sendiakawan ketika mana kita hilang kompas, ataupun kita, ketika mana kita dihiasi dunia yang sementara ni, inilah kata-kata Sayyidina Umar yang sangat hebat. Dia kata apa? Nahnu qaumun, kita adalah kaum, a'azzanallahu bil Islam, Allah muliakan kita sebab Islam je. Kalau tak ada Islam, kita tak mulia. Kita tuan-tuan dan puan-puan dalam masjid ni takkan mulia kalau kita tak ada Islam.
famahma nabtaghil izzata bighairi islam azallana Allah. Kalaulah kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, azallana Allah. Allah akan hinakan kita. Dan kata-kata Sayyidina Umar ni terpahat kepada khalifah yang selepas itu, selepas Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman alaihi salam. Dan kata-kata itu selalu diingati dan selalu ditekuni oleh para sahabat. Dan kita ni, kalau tuan-tuan fikir, puan-puan, kita semua ni mulia sebab Islam je. Kalau tak ada Islam pada diri kita dan kita memilih selain daripada Islam, Allah Azza wa Jal kata apa? Nabi SAW pun sebut dan Sayyidina Umar pun sebut, azallan Allah. Allah kan hinakan kita. Baik, itulah yang berlaku dan Nabi SAW memilih untuk bersabar dan moga-moga zuriat kafir Quraisy yang tidak menerima Islam ini akan adanya segelintir manusia yang menerima hidayah Allah Azza wa Jal, beriman kepada Allah Azza wa Jal. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Pertama sekali marilah sama-sama kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Radina billahi rabba kami redha. Allah itu Tuhan kami. Wa bil islami dina kami redha. Islam adalah cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula dan kami redha Muhammad bin Abdullah merupakan nabi dan rasul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang biasa kita dengar, hadis tentang niat. Kebanyakan ulama menulis bukunya bermula dengan niat. Yang kita maklum hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu bermula dengan niat. Ada juga satu hadis yang hampir sama matannya tetapi dihujungkan dengan hujung yang berbeza. Hadis tu berbunyi innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan mengira kita semua ni nak letakkan di syurga ataupun di neraka adalah ending ataupun pengakhirannya. Maha suci Allah, ketika mana kita solat, kita baca dalam sujud kita, kita baca dalam selepas solat fardu kita, solat sunat, kita sering sekali berdoa, ya Allah, matikanlah kami ataupun matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, pengakhiran yang baik, dan janganlah matikan kami ataupun meninggalkan kami dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan yang tidak baik. Banyak dalam hadis Nabi SAW menceritakan tentang hadis ini.
Contoh yang pertama yang boleh saya bawa, hadis yang panjang ceritakan tentang seorang yang telah, dalam hadis Bukhari, hadis itu panjang, dia telah membunuh 99 orang. Bukan biasa-biasa punya, dah bunuh sangat ramai. Ketika itu dia bercari cari orang alim, orang ahli ibadah, untuk bagaimana dosanya boleh tak diampunkan. Ketika itu dia cari, dia jumpa seorang ahli ibadah, kata dosa kau takkan diterima sebab kau dah bunuh ramai sangat orang yang bukan haknya. Ketika itu dia bunuh juga ahli ibadah tersebut, dan telah lengkaplah dia bunuh 100 orang. Dan akhirnya seorang yang al-ma'asi, yang melakukan maksiat kepada Allah dengan membunuh jiwa yang merdeka, berjumpa dengan seorang alim. Apabila berjumpa dengan seorang alim, apa nasihat dia? Dia kata Allah akan terima taubat kau, walaupun kau telah membunuh 100 orang, Allah akan terima taubat kau, tapi keluarlah daripada kawasan yang kau duduk. Sebab apa? Di kawasan orang yang disebut dalam hadis ini, si fulan, kawasan dia memang sangat tinggi jenayah membunuh. Ya. Seorang alim minta dia bertaubat dan keluar daripada kawasannya. Dan ketika mana dia keluar tu, Allah Azza wa Jal telah tetapkan dia meninggal dunia. Dan ketika itu dalam hadis yang panjang, dua kumpulan malaikat. Bila saya sebut kumpulan ni, bukan satu malaikat je datang, kumpulan ni ramai. Ada dua kumpulan malaikat, malaikat yang nak mencabut dengan rahmah, dengan kasih sayang, dengan malaikat nak cabut dengan kasar. Ketika itu berlakulah dialog antara dua malaikat. Dan akhirnya dalam hadis sebut, orang yang telah membunuh 100 orang, Allah tempatkannya di dalam syurga. Sebab apa? Pengakhirannya dia rasa nak bertaubat atas apa yang dia buat, dan dia menyesali apa yang dia buat, dan dia terus cari pintu taubat. Maha suci Allah ketika mana dia melakukan maksiat, tapi ketika mana terdetik hatinya untuk bertaubat, Allah memilih dia untuk menjadi orang ahli syurga. Contoh yang kedua yang selalu kita dengar juga, ada juga dalam hadis Nabi SAW, seorang yang sentiasa melakukan maksiat, ataupun seorang yang menjualkan diri ni, seorang pelacur, kehidupan hariannya penuh dengan maksiat. Tak pernah fikir pun pasal solat, benda-benda ibadah umum ataupun khusus, tak pernah terfikir. Tapi ketika mana dia memberi minum anjing yang dahaga, dan ketika itu Allah Azza wa Jal letakkan dia mati ketika itu. Dan pahala yang dia bagi minuman itu dikira satu hasanah, satu kebaikan, menyelamatkan nyawa binatang daripada dia mati, dan Allah letakkan dia dalam tempat yang syurga, tempat yang terbaik. So kita doa bersama supaya perjalanan kita ini adalah perjalanan yang sangat panjang, dan kita doakan ending, ending story itu satu benda yang sangat penting. Sama juga kita tengok movie kan, tengok Hindustan ke, action movie ke kan, kita nak benda yang paling best ending. So kalau ending dia spoil, ending dia tak best, seluruh cerita tu tak best. Ha, sama juga dengan kehidupan kita, kita pun sedang berlakon ataupun memainkan watak kita sendiri, yang mana Allah Azza wa Jal dah tahu dah kita akan tempat di mana. Dan saya, sebelum saya mula, saya ingat, saya baru teringat satu kisah ketika mana perang Khaibar berlaku. Ada si fulan, seorang yang sangat hebat perangnya. Kalau lawan dengan musuh, semua orang takut dengan dia. Dia orang Islam, sangat cergas, sangat laju, sangat tangkas. Dia saja mampu untuk membunuh orang kafir Quraisy sangat ramai, sangat hebat. Ketika mana habisnya perang Khaibar, dalam hadis Nabi nampak ada seorang tu meninggal dunia. Dan ketika itu kita maklum, siapa yang mujahid fi sabilillah, ketika mana darahnya jatuh, dia telah diampunkan dosa
oleh Allah Azza wa Jal. Itu maklum. Dan ketika itu ramai para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in lepas perang Khaybar, dia kata apa? Hani'an lahu bisyahadah. Diorang jerit-jerit. Hani'an lahu bisyahadah. Hani'an lahu bisyahadah. Sesungguhnya si fulan telah selamat dan dia telah mati syahid, baginya syurga. Hani'an lahu bisyahadah. Ketika itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah bagi ilmu dia, dia mampu tahu ketika mana si fulan meninggal, baik ke dia ataupun buruk ke dia. Ketika itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan satu berita yang sedih bagi seorang yang berjihad, mujahid fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Kalla. Nabi kata, tak, demi Allah tidak. Dia bukan ditempatkan dalam syurga. Walaupun dia ikut perang Khaybar, semua sahabat nampak dia lawan dengan sangat hebat. Musuh pun takut nak masuk dengan dia. Nabi kata, kalla. Walladhi nafsi biyadi inna syamlata la taltahibu alaihi naran. Okay. Nabi kata, demi Allah, dia bukan ahli syurga. Sebab apa? Syuhada ataupun orang yang syahid ini, dia mengambil satu baju harta rampasan perang dan dia adalah ahli neraka. Bayangkan tengah-tengah perang, si fulan sahabat nampak dia sangat hebat berperang. Bila dia perang, dia nampak ada harta rampasan perang, dia ambil baju besi. Disebabkan itulah Nabi SAW kata dia adalah ahli neraka. Seorang sangat hebat, sosok tubuh yang sangat dihormati, ketika mana perang dia ambil bukan haknya, belum sampai tempohnya. Walaupun bila dah habis perang Khaybar, umat Islam akan berkumpul, kita akan kumpul semua harta rampasan perang akan dibahagi ikut apa yang Allah Azza wa Jal tentukan dalam surah Al-Anfal. Tapi dia tak ikut. Dia ambil baju besi dan Nabi SAW kata dia bukan ahli syurga, dia ahli neraka. Akhaza min Khaybar al-ghanaim. Dia ambil baju besi itu belum pada waktunya dan itulah disebabkan dia dimasukkan dalam neraka. Ketika itu para sahabat terkejut. Dan ada juga sahabat, biasa sahabat ni adalah manusia bukan maksum, 2-3 orang sahabat, dalam hadis kata ada sampai 5 orang, dia terambil ataupun dah ambil dulu selipar. Selipar harta rampasan perang. Selipar. Dalam hadis tu sebut selipar. Ketika itu dia dengar apa yang Nabi SAW sebut, iman para sahabat sangat hebat dan dia sangat takut apa yang Nabi SAW sebut. Dan dia berjumpa Nabi dan dia kata, bagaimana Nabi? Kami telah ambil selipar harta rampasan perang belum pada waktunya. Ketika itu Ar-Rasul SAW sebut, syirakun au syirakani finnar. Kamu ambil sebelah ke, kamu ambil dua belah sepasang ke, kamu akan masuk api neraka. Ketika itu para sahabat dengar seriusnya Nabi tentang harta rampasan perang ketika mana Allah sebut dalam surah Al-Anfal. Dan ketika itu sahabat-sahabat yang dah ambil selipar tersebut pulangkan balik. Maksudnya apa? Keimanan sahabat itu sangat luar biasa, sangat hebat. Boleh je dia tipu Nabi ataupun dia sembunyi, dia senyap selipar sahaja. Tapi ketika mana itulah adab yang Nabi SAW tunjuk ketika mana perang habis-habisan. Ketika mana menang, baru Nabi SAW akan bahagikan harta rampasan perang. Itu seorang sosok tubuh yang sangat hebat. Tapi Nabi SAW kata dia adalah ahli neraka. Ketika mana akhirnya dia mengambil satu benda yang bukan haknya. Dan Nabi SAW kata dia adalah ahli neraka. Dan kita doakan kita jauh daripada su'ul khatimah, satu pengakhiran yang tidak baik. Dan kita doakan semua dalam masjid ini, seluruh umat Islam meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang terbaik, supaya itulah kita akan jumpa dengan Allah Azza wa Jal. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, kita teruskan lagi
Kita punya kitab biografi Muhammad bin Abdullah, perjalanan hidup seorang Nabi, oleh penulis Zulkifli Muhammad Yusuf dan Nur Naimah Abdul Rahman. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, ketika itu kita sambung ke surat 62. Mereka berkata, wahai Muhammad, demi Allah, kamu ini penipu. Satu pun soalan kami engkau tidak jawab. Nah, kita baca sebelum ni, semua benda yang kafir Quraisy tanya, semua benda Nabi SAW tak jawab, ataupun Nabi jawab dengan sekadarnya. Ketika itu, engkau ini bukan mendapat wahyu, tetapi engkau belajar dengan seorang lelaki di Yamamah yang bernama, yang namanya Rahman. Sebab itu kamu ajak kami sembah Ar-Rahman. Bagi mereka, Ar-Rahman itu bukan nama Tuhan. Nah, kita percaya bahawa Ar-Rahman itu salah satu nama Allah Azza wa Jalla. Siapa seorang lelaki di Yamamah yang bernama Ar-Rahman? Nah, kalau boleh tuan-tuan tulis, nama dia adalah Musailamah. Musailamah bin Hubaib Al-Hanafi. Nah, itulah yang disebut oleh si fulan kepada Nabi SAW. Siapa Musailamah bin Hubaib Al-Hanafi? Beliau merupakan seorang alim, tetapi Allah ujinya sebelum dia meninggal. Dia seorang, salah seorang yang mengaku dia adalah Nabi. Ha, ini bahaya. Ketika mana dia ada ilmu yang sangat hebat. Musailamah bin Hubaib Al-Hanafi, dia meninggal ataupun dia mati di Perang Yamamah. Di Perang Yamamah. Ketika itu usia dia 150 tahun. Okey. Ketika mana Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, umur 40 tahun. Bukan. Ketika mana Nabi SAW lahir, ketika itu dia sudah usia 40 tahun. Dia hidup lama berbandingan Nabi SAW. Nabi SAW 63 tahun. Dia 150 tahun. Sebelum Nabi SAW lahir, dia telah menjadi pakar rujuk agama mengikut apa yang dia faham. Okay? Dia seorang tokoh agama yang sangat dihormati. Kata-katanya sangat hebat. Bila dia kata-kata, semua orang tak mampu untuk membalas. Nah, itulah Musailamah bin Hubaib Al-Hanafi. Ketika mana Abu Jahal mempelawa, kita akan ada nanti, mengajak semua orang-orang hebat untuk bunuh Nabi SAW, Musailamah bin Hubaib Al-Hanafi seorang yang tidak bersetuju. Sebab apa? Baginya, lidah dia mampu untuk menundukkan Nabi SAW. Sangat hebat. Dan kalau baca dalam kitab sirah yang lain, menceritakan tentang Musailamah bin Hubaib Al-Hanafi, dia punya personality dia sangat hebat. Sangat digeruni dan ditakuti oleh musuh sebab lidah dia. Lidah dia sangat hebat berbicara tentang agama. Tapi Allah Azza wa Jal nak uji dia. Akhirnya ketika mana dia lawan dengan Nabi SAW tak mampu. Dan dia mengakui dia adalah seorang Nabi. Itulah Musailamah bin Hubaib Al-Hanafi. Yang diceritakan daripada lelaki daripada Yamamah yang namanya Ar-Rahman. Baik. Akhirnya bangun seorang lelaki di kalangan pembesar Quraisy yang bernama Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah. Okay. Anak kepada Umayyah bin Al-Mughirah yang kita pernah sentuh sebelum ni. Sama juga seorang penyair yang tersohor. Bila berbicara, itulah kata-katanya mirip dengan Al-Quran. Tapi ketika mana Nabi SAW melawan syair dengan bahasa Al-Quran, dia kata ini bukan kata-kata Muhammad, ini satu kata yang Tuhan yang menghantarnya. Katanya kepada Muhammad, wahai Muhammad, aku tidak akan beriman dengan kamu sehingga engkau terbang di udara. Okay? Ketika ini kafir Quraisy menguji Nabi SAW. Dan Abdullah bin Umayyah Al-Mughirah uji Nabi, tanya Nabi, kami tidak akan beriman
sehingga engkau terbang di udara. Itu pun tidak cukup. Engkau mesti sampai ke langit di depan mata aku. Itu pun tidak cukup. Engkau mesti bawa turun kepada aku kitab dari langit. Kitab yang aku boleh pegang dengan tangan aku ini. Dia nak menunjukkan, kalau engkau benar seorang Nabi dan seorang Rasul yang terakhir, kau boleh terbang tak? Kau tunjuk kat kami semua, kau boleh terbang, kau boleh terapung di udara, naik atas langit. Bukan naik atas langit je, buat turun kitab. Yang mana Nabi SAW kata, kitab ni berjaga oleh Allah Azza wa Jal, kau buat turun kitab tu, aku nak pegang kitab tu. Itulah kata-kata daripada Abdullah bin Umayyah Al-Mughirah. Sama juga dengan ayah dia. Pandai kata-kata, pandai untuk cerita ataupun memusingkan pemikiran kafir Quraisy. Katanya lagi selepas itu, wahai Muhammad, walaupun engkau boleh buat semua itu, aku tetap berkata engkau ni ahli sihir. Dia kata kat Nabi Muhammad SAW, adapun kau boleh terapung di udara, naik di langit, ambil kitab, turun bagi aku pegang, kalau kau boleh buat juga, engkau bukan manusia biasa, engkau adalah ahli sihir. Dah cabar, kalau Nabi boleh buat, engkau bukan manusia biasa, engkau ahli sihir. So satu benda yang mencabar, tapi satu benda yang dia nak uji saja Nabi SAW, nak menunjukkan Nabi ini seorang ahli sihir. Muhammad SAW tidak menjawab persendaan mereka ini kerana mereka bukan hendak beriman, tetapi hendak mempersendakan Muhammad dan Allah Azza wa Jal. Diorang saja tanya untuk mempersendakan, nak main-main. Dia pernah cerita, dia pernah membaca apa yang berlaku pada Nabi Isa AS. Ketika mana adanya orang buta datang, Nabi Isa Allah memberi mukjizat, sapu-sapu orang buta boleh melihat. Orang ada penyakit sopak, Nabi Isa pegang, elok. Dan ketika itu, dia sama juga tanya pada Nabi Muhammad SAW supaya buat satu benda yang pelik, tapi bukan tujuan untuk beriman, untuk mempersendakan Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata lagi, kami tidak akan beriman kecuali kami dapat melihat Tuhan dan malaikat dengan mata kepala kami sendiri. Dia tahu kisah zaman Nabi Musa AS, ketika mana Nabi Musa AS berdialog dengan Allah Azza wa Jal di Bukit Tursina. Dia kata, kami tidak akan beriman kecuali kami dapat melihat Tuhan dan malaikat dengan mata kepala kami sendiri. Nak persendakan Nabi SAW di hadapan ramai kafir Quraisy ketika itu. Mengapa Muhammad tidak menjawab permintaan mereka? Rasul-rasul sebelum Muhammad juga datang dengan membawa mukjizat yang lahir yang dapat dilihat oleh semua kaumnya. Tetapi mereka tetap tidak beriman. Itu kita maklum, ketika mana ramai yang orang kafir ataupun orang yang belum beriman pada zaman Nabi-Nabi yang terdahulu mempersendakan, menguji Nabi. Contohnya saya sebut Nabi Isa. Tapi ketika mana Nabi Isa AS diberi mukjizat, diberi kesembuhan orang yang buta, tetapi mereka tidak beriman, malahan mereka mempersendakan. Apa yang mereka tanyakan itu semata-mata untuk berbahas. Tujuan dia cakap pada Nabi, nak mempersendakan, nak berbahas, nak berjidal dengan Nabi SAW. Allah SWT menerangkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra' ayat 59, mengapa Allah tidak mendatangkan permintaan mereka yang antara lain bermaksud, dan tiada yang menghalang kami daripada menghantar turun mukjizat yang mereka minta itu, melainkan kerana jenis mukjizat itu didustakan oleh kaum-kaum yang telah lalu. Dan di antaranya kami sudah pun memberikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang menjadi keterangan yang nyata, lalu mereka berlaku zalim kepadanya. Dan biasanya kami tidak menghantar turun mukjizat-mukjizat itu melainkan untuk menjadi amaran kepada kebinasaan orang-orang yang memintanya kalau mereka tidak beriman. Nah, itu Allah sebut dalam surah Al-Isra. Ketika mana diminta untuk buat satu benda, Allah Azza wa Jal bagi
melalui tangan Nabi dan para Rasul, tetapi mereka tidak beriman. Malahan mereka mempersendakan apa yang para Rasul buat. Ekoran daripada perbualan yang berlaku antara Muhammad dan Quraisy yang belum Islam, Jibril datang kepada Muhammad. Ketika mana ramainya manusia mempersendakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menguji keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Jibril alaihi salam datang. Malaikat Jibril ni ketua bagi para malaikat. Kalau kita baca dalam sirah sebelum dalam nabi-nabi yang terdahulu, sama juga. Ketika mana dah berlaku satu benda yang climax, naik malaikat Jibril akan turun. Ya, biasa dia akan offer apa benda yang kita nak buat, sama ada nak hapuskan keturunan ataupun kaum yang ada pada Nabi Muhammad, ataupun kita teruskan berdakwah seperti biasa. Ketika ini Jibril turun. Jibril berkata, wahai pesuruh Allah, yakni Nabi SAW, Allah mengutuskan aku kepada kamu. Wahai pesuruh Allah, kalau engkau masih memberi tempoh lagi kepada mereka, sabarlah. Okey. Antara option yang Jibril AS bagi kepada Nabi, kalau kamu masih memberi tempoh kepada mereka, sabarlah. Kalau kamu mahu mendatangkan segala yang mereka minta, kami akan tunaikan. Apa benda yang diorang minta, terapung di udara, naik di langit depan mata, ambil kitab buat turun, kami akan tunaikan atas keizinan Allah Azza wa Jal. Kalau mereka tidak beriman selepas itu, mereka semua akan dimusnahkan. Pilih, wahai pesuruh Allah. Ketika itu malaikat Jibril alaihi salam minta Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih. Okey. Kalau dah buat semua benda yang diorang nak tapi mereka belum lagi beriman, kami akan musnahkan kaum itu. Kalau kita tengok zaman dulu, zaman Nabi, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah musnahkan bukan musnah biasa. Allah akan musnah seluruh kaum. Bila musnah seluruh kaum tu, tidak ada kaum Nabi tersebut dan adanya Nabi yang baru. Bayangkan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa buat semua benda tu dan berlaku dan orang tidak beriman, kira tak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat akan hapuskan seluruh kaum. Ketika itu pilih. Pilih wahai pesuruh Allah, sama ada engkau sabar ataupun kami datangkan semua permintaan mereka. Kalau mereka tidak beriman, mereka akan dimusnahkan. Mereka akan dinyahkan di bumi Allah. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata ketika itu, bahkan aku mahu menangguhkan kepada mereka. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih untuk bersabar. Moga nanti Allah melahirkan daripada zuriat mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah sifat ataupun sikap Nabi sebagai seorang rasul ataupun sebagai seorang pendakwah. Ketika mana diherdik, dihentam, diajak untuk berjidal, berbahas satu benda yang tidak logik, suruh Nabi buat satu benda yang tidak logik, walaupun Nabi mampu untuk buat atas keizinan Allah Azza wa Jal, dan Nabi kata, Nabi bersabar. Moga-moga hidayah Islam tu dimasukkan ke atas anak cucu mereka. Dan ketika ini, ada satu hadis Nabi SAW menyebut tentang sifat sabarnya Nabi. Dia kata apa? Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa isbiru ala adhahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yusbiru ala adhahum. Seorang mukmin, kita semua, yang yukhalitun nas, yang bercampur dengan urusan manusia, wa yusbiru ala adhahum, dan mereka bersabar atas apa yang berlaku bila kita bercampur dengan manusia. Bila kita campur dengan manusia ni, automatik. Bukan semua orang yang baik. Mungkin ada yang mulut agak laser ataupun kasar. Mungkin ada orang yang bergurau agak kasar. Mungkin ada orang yang suka meminta pada kita dan sebagainya. Ketika mana kita bercampur dengan manusia dan kita bersabar dengan kerenah manusia,
ataupun bergaduh, ugut membunuh dan sebagainya, waisbiru ala azahum, dan mereka bersabar, itulah lebih baik daripada mukmin yang la yukhalitun nas, tidak bercampur dengan manusia, wala yusbiru ala azahum, dan mereka tidak bersabar dengan apa yang berlaku di kalangan manusia. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Nabi Muhammad ini disanjungi, dicintai, dikenali dan dikenangi ketika mana dia wafat sebab dia banyak bercampur dengan urusan manusia. Bayangkan kalau kita hebat ataupun kita seorang ahli ibadah, kita boleh saja duduk di rumah sendiri. Kita nak jaga amalan peribadi. Solat kita jaga, zakat kita jaga, puasa Isnin Khamis, puasa fardu. Tapi kita tak nak langsung masuk dengan urusan manusia. Kita tidak akan diingati. Bila kita meninggal suatu hari nanti, siapa meninggal ni? Si Fulan meninggal. Dia duduk mana? Duduk sini lah. Duduk Sungai Relung. Kat mana? Lorong sekian. Dia selalu datang masjid. Tak kenal pun dia. Sebab apa? La yukhalitun nas. Dia tidak bercampur. Dia tidak hidup dengan urusan manusia. Yang ketiga itu, dia tidak bersabar. Kalau dia tak bercampur, maksudnya dia tak mampu untuk bersabar ketika mana bercampur, berlakunya urusan campur dengan manusia. Tapi Nabi SAW, dia seorang yang suka bercampur. Ada orang soleh, bercampur. Ada orang yang melakukan maksiat, bercampur. Ada orang yang sangat garang, bercampur. Panglima, bercampur. Orang fakir miskin, bercampur. Orang yatim, anak yatim piatu, bercampur. Dan ketika dia wafat, dia diingati. Ya? Dan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana mampu untuk berdakwah dan bersabar atas kerana manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum saya masuk kisah Nadar bin Haris, yang keduanya kita perlu faham Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah ni, melakukan kefahaman tentang Al-Quran ni, inilah rukun iman yang keempat, percaya kepada kitab iaitu Al-Quran. Dan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar pesan kepada para sahabat ketika mana selepas perang hebatnya manusia ketika itu, Sayyidina Umar radhiyallahu an pesan, dia kata apa, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma nabtagil izzata bighairi Islam azallanallah. Satu kata-kata yang sangat hebat, dan kata-kata ini diguna oleh ramai cendekiawan ketika mana kita hilang kompas, ataupun kita, ketika mana kita dihiasi dunia yang sementara ni, inilah kata-kata Sayyidina Umar yang sangat hebat. Dia kata apa? Nahnu qaumun, kita adalah kaum, a'azzanallahu bil Islam, Allah muliakan kita sebab Islam je. Kalau tak ada Islam, kita tak mulia. Kita tuan-tuan dan puan-puan dalam masjid ni takkan mulia kalau kita tak ada Islam. Famahma nabtagil izzata bighairi Islam azallanallah. Kalaulah kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, azallanallah. Allah akan hinakan kita. Dan kata-kata Sayyidina Umar ni terpahat kepada khalifah yang selepas itu, selepas Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman alaihi salam. Dan kata-kata itu selalu diingati dan selalu ditekuni oleh para sahabat. Dan kita ni, kalau tuan-tuan fikir, puan-puan, kita semua ni mulia sebab Islam je. Kalau tak ada Islam pada diri kita dan kita memilih selain daripada Islam, Allah Azza wa Jal kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut dan Sayyidina Umar pun sebut, azallanallah. Allah akan hinakan kita. Baik, itulah yang berlaku, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk bersabar, dan moga-moga zuriat kafir Quraisy yang tidak menerima Islam ini, akan adanya segelintir manusia yang menerima hidayah Allah Azza wa Jal, beriman kepada Allah Azza wa Jal. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, kisah Nadar bin Haris. Apabila mereka melihat usaha ini juga tidak berjaya, ramai kafir Quraisy berbahas dengan Nabi, termasuk Musailamah bin Hubaib Al-Hanafi, termasuk Abdullah bin Umayyah Al-Mughirah, tokoh-tokoh kafir Quraisy yang sangat hebat lidahnya, orang penyair tapi tak jalan juga,
Quraisy yang belum Islam membuat helah lain bagi menentang kebenaran. Mereka berkata, kita panggil seorang yang bernama Nadar bin Haris. Dia ini seorang yang berketurunan Quraisy, tetapi tinggal di Taif. Taif di Mekah. Seorang yang banyak berjalan dan mengembara. Pelbagai perkara yang dia tahu termasuklah cerita dongeng dan kepercayaan karut daripada suku-suku dan bangsa-bangsa lain. Nah, ini seorang kafir Quraisy yang sangat hebat berbicara dan sangat hebat cerita-cerita dongeng. Dia ni banyak berjalan. Kalau kita baca kisah Nadar bin Haris, dia sudah berjalan sampai ke Parsi, ke Rom untuk berjumpa dengan bangsawan-bangsawan, dan dia banyak cerita-cerita yang menarik yang boleh menundukkan orang-orang yang besar. Mereka meminta kepada Nadar, iaitu kafir Quraisy meminta kepada Nadar, di mana saja Muhammad berdakwah, engkau pergi ke situ. Apabila Muhammad membuka cerita karutnya, engkau buka cerita-cerita karut yang ada pada kamu. Okay. Dia kata pada Nadar bin Haris, Nabi SAW akan berdakwah di mana saja Nabi pergi, kamu kena pergi. Sebab Nabi SAW akan menceritakan benda karut, dan kamu akan tutup cerita karut Nabi dengan cerita karut-karut yang engkau ada. Pada peringkat awal, perancangan jahat ini berjaya. Apabila saja Muhammad berdakwah, Nadar datang ke tempat itu dan membuka cerita dongeng dan karut yang ada padanya. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, Nabi SAW setiap waktu dia akan pergi ke Kaabah untuk solat. Selepas solat, Nabi akan panjangkan sujudnya. Bila dah habis selesai, yang mana ada sekeliling Nabi, Nabi akan bercerita tentang Islam. Islam itulah yang Nadar dan kafir Quraisy kata cerita-cerita dongeng. Bila awalnya ketika mana Nabi SAW bercerita tentang mukjizat Allah, Nadar ni pun akan bercerita perkara-perkara dongeng yang berlaku pada zaman dahulu. Dan ketika itu, bila dia bercerita dan Nabi bercerita, ramai orang pergi kepada Nadar. Sebab apa? Orang nak dengar cerita yang hebat atau cerita-cerita dongeng. Nadar datang ke tempat itu dan membuka cerita dongeng dan karut yang ada padanya. Ramailah orang datang mendengar Nadar dan mereka meninggalkan Muhammad. Orang memang meminati cerita-cerita dongeng. Nah, bukan orang Melayu saja, orang Arab pun macam tu. Saya belajar di Mesir, banyak perkara-perkara dongeng kan yang diorang cerita. Apatah lagi kalau kafir Quraisy dulu banyak bercerita, Nadar ni banyak berjalan dan dia banyak ilmu tentang cerita. Dia melawan hujah dengan Nabi SAW dengan cerita-cerita dongeng. Cerita-cerita yang mengarut, bombastik, tak boleh berfikir. Orang Arab kafir Quraisy ketika itu suka. Dan diorang semua pergi kepada Nadar dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Selepas habis, Nadar bercakap kepada orang ramai, Muhammad tidak lebih daripada aku. Okay? Nabi Muhammad yang kau dengar cerita setiap hari ini, tak lebih daripada aku. Dia mempunyai cerita dongeng dan khurafat. Aku pun mempunyai cerita dongeng dan khurafat. Nabi boleh cerita apa benda yang dia dapat, mukjizat Malaikat Jibril AS datang daripada bulan Ramadan dalam seorang lelaki yang tampan, yang handsome. Dia pun boleh cerita lebih hebat pada Nabi. Sebab apa? Dia banyak lagi cerita-cerita dongeng, satu benda yang tak mampu untuk akan berfikir. Begitulah berhari-hari. Nadar berjaya menarik orang daripada mendengar dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akhirnya orang jemu mendengar cerita Nadar dan orang kembali mendengar Al-Quran daripada Muhammad. Cerita dongeng ni dia ada limit dia. Bila dah cerita banyak sangat karut ni, dia akan rasa satu benda yang tak logik, tak mampu untuk masuk akal. Nabi SAW ceritakan tentang Al-Quran, satu benda yang mukjizat, akal mungkin belum boleh menerima. Tapi ketika mana hari demi hari, itu benda yang realiti, benda tu boleh diterima akal. Abu Jahal sudah tidak tahan lagi ketika itu. Dia mengumpulkan pemimpin-pemimpin Quraisy
dan para penentang dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nadir bin Haris pun tak mampu untuk membawa dakwah untuk melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah dia ketika itu Abu Jahal tak tahan, dia panggil pemimpin-pemimpin Quraisy dan para penentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya, semua yang kita buat tidak menjadi. Abu Jahal lead benda ni. Sekarang aku sudah bertekad. Okey, kita cakap dah, kita dah bawa Nadir bin Haris, kita dah bawa Yamamah, kita dah bawa semua orang-orang hebat, tapi tak jalan. Orang lebih memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang aku sudah bertekad. Abu Jahal kata, aku sudah bertekad, aku akan bunuh Muhammad. Terpulang pada kamu, terpulanglah pada kafir-kafir Quraisy, pembesar Quraisy ni, apabila suku Abdul Muttalib mahu menuntut bela ke atas Muhammad, sama ada kamu hendak mempertahankan aku ataupun tidak. Kalau kamu tidak mahu pertahankan aku, biarlah aku dibunuh oleh suku Abdul Muttalib. Yang penting aku mahu bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan dia. Dia nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pun terjadi aku tak kisah. Walaupun suku Abu Talib akan cari aku, kalau kamu tak nak tolong aku, aku tak kisah. Aku asalkan Nabi Muhammad sallam dibunuh, aku telah redha akan apa yang dia buat. Akhirnya Quraisy bersetuju untuk melindungi Abu Jahal daripada suku Abdul Muttalib. Ringkasnya, mereka pun membuat pakatan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Insya-Allah kita akan sambung lagi bagaimana perancangan Abu Jahal dengan pembesar Quraisy untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di mukjizat Nabi, dan Nabi SAW tak wafat ketika itu, ketika mana walaupun telah dibincang rapi, tapi adanya perancangan Allah yang lebih baik yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada soalan ni? Itulah hebatnya kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang saya sebut pada mukadimah tadi, kita doakan sentiasa, sama-sama kita doakan kita meninggal semua dalam keadaan husnul khatimah, bukannya suul khatimah. Dan akhirnya kita dapat bertemu suatu hari nanti di syurga nantilah. Salah satu dialog menarik cerita pasal syurga, mungkin saya akan sentuh nanti. Ketika mana masuk dalam syurga nanti, kita akan bertanya-tanya, mana ni Tuan Haji? Contohnya apa? Tuan Haji Fairuz. Mana Tuan Haji Fairuz? Dia ada sebelah. Kita akan bertanya-tanya tentang siapa yang masuk syurga. Wa na'uzubillah min zalik. Ketika mana kita tanya si fulan, mana si fulan? Tanya-tanya-tanya, tak ada. Si fulan berada dalam neraka. Ketika itu, kita sebagai hamba dan orang yang bersahabat dengan si fulan, kita tahu dia seorang yang soleh. Tapi Allah uji dia pengakhiran yang tidak baik. Dan kita memohon pada Allah Azza wa Jal, boleh tak beliau yang dimasukkan dalam neraka untuk dimasukkan dalam syurga ketika itu? Dan kita memohon pada Allah Azza wa Jal, dan Allah perkenankan doa tersebut. Dan disebut dalam hadis Bukhari yang panjang. InsyaAllah saya akan kongsikan nanti. Wallah muwafiq ila aqwa bitariq. Apa yang baik datang pada Allah Azza wa Jal. Segala kekurangan, kelemahan datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wallah muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma ja'alna jam'al marhuma wa tafarukum min ba'dihi tafarukum ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.